Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan sambung lecture berkaitan dengan topik kedua. Topik pertama, yang saya minta awak tengok dekat dalam saya punya YouTube lah, history HCI dan juga tentang berkaitan dengan disiplin dan juga apa-apa yang berkaitan lah goals tentang ICI. So saya nak cerita lebih detail lah tentang ICI, kenapa kita kena belajar human computer interaction. Okay, awak kena faham basic konsep apa yang awak kena tahu tentang human computer interaction ni lah. Di mana awak kena tahu konsep asas, cara-cara macam mana awak nak develop apps awak atau sistem yang awak nak menggunakan lah. Okay, saya cerita menerusi pengalaman sebagai developer lah. Okay, awak kena letakkan diri awak sekarang dalam SEM pertama ni sebagai developer lah, sebab awak dah belajar dalam diploma in information technology. Awak ada belajar IT dan awak kena tahu selok-belok tentang developer. Developer apa? Developer IT lah. Sebenarnya awak tahu macam mana nak create apps, create system atau basic things tentang hardware-hardware yang berkaitan dengan komputer lah. Dan awak tu mesti macam kena tahu and alert tentang teknologi terkini yang kita dah ada dekat dalam dunia, kat Malaysia. Especially tentang 5G, 4G eh, tu basic things yang information technology kena tahulah. So untuk hari ini saya sambung lecture part 2 dengan part 3 lebih detail tentang history of human computer interaction. Apa history tu? Awak tengok kat sini dia tentang pembangunan lah, pembangunan information system, information technology berkenaan wave pertama, wave kedua, wave ketiga, di mana awak tak pernah lah menelusuri tentang wave satu dan wave dua ni lah. Wave dua mungkin sikit lah awak dah deep on. Okay, kalau nak diceritakan zaman information technology and system pada zaman pembukaan dia, desktop and mental models ni, kalau awak tengok bila saya tunjuk notes dengan lecture sebelum ni, kalau awak dapat tengok ni wave pertama, kedua, ketiga tentang information system, information technology lah. So first of all, awak tahu tentang basic penggunaan komputer lah, machine, desktop dan sebagainya lah. Okay, kita punya awal-awal teknologi information IT ni adalah hanya menggunakan hardware yang ada sajalah, limited kepada desktop PC dan juga apa-apa hardware yang asas, di mana yang ini hanya untuk kita focusing kepada kita siapkan kerja rutin harian sahaja. Dia tak ada kaitan dengan interaction kita lah. Maknanya user akan frustrated dengan sesuatu mesin atau desktop PC yang dia gunalah pada masa tu, sebab dia dibangunkan hanya untuk kita punya task sahaja, nak fulfill the task. Macam nak main game pun tak boleh, saya kasi dia sangat-sangat tak interaktif lah. Bila masuk ke wave kedua, collaboration and communication ni, dia lebih kepada penggunaan macam kita ni lah. Sebelum ni ada chatting room, kalau pernah pakai. And then ada email, email lah collaboration and communication yang paling asas, yang kita boleh communicate bersama-sama dengan kita punya klik, kita punya kawan. Bila wave kedua, awak tengok je nota pun sama, saya tengok ni je balik. Bila tengok collaboration and communication ni, start point dia adalah penggunaan email lah, yang saya cerita. Bila start pada email tu, dia dah start dengan communication part lah, maknanya kita memberi informasi dua hala kepada kita punya
apa rakan-rakan atau juga mungkin pekerja-pekerja ataupun orang penting yang kita nak hantar pesanan yang pentinglah. Okey. Email tu pertama sekali. Lepas tu dia wujud pula dengan chatting room. Di mana chatting room tu dia dah start dengan interaction design dia lah. Yang simple. Dia ada voice macam yang saya sedang bercakap kan. Kita ada boleh kita apa type dekat notes kan. And then kita most of them kita banyak type dekat notes kat situ lah, dekat dia punya chat room dia. And then bila sound dia, most of them sound dia lebih kepada sound effect sajalah. Dia tak terhad kepada voice over macam yang saya tengah lecture sekarang lah. So chatting room tu banyak gunakan keyboard lah, sampai tercabut-tercabut lah komputer punya keyboard lah kan. Sampai tak nampak apa huruf. Siapa yang dulu-dulu keyboard punya expert ni memang laju lah eh. Dia memang pakar sangat lah menaik ni. Laju je dia punya apa huruf yang berterabur ni pun dia boleh ingat lah. And then wave ketiga tu tentang self-expression and social change macam sekarang lah. Mana kita banyak guna apps, kita tahu macam mana nak guna apps tu. And then apps kita tu ada interaksi pada kita. Maknanya contoh yang paling senang ada radio button, kita nak isi form. Kita nak isi form ada apa ruangan kosong. And then dekat isi form kita tu ada button next, button previous atau button submit. Maknanya self-expression social change tu dah apa orang kata dah lebih baik lah interaction design dia. And then dia banyak kepada icon-icon yang kita mudah faham ya. Macam contoh kalau recycle bin, gambarnya scan-scan lah kat desktop, laptop kita lah. Okay, yang kita tahulah yang tu adalah kita nak delete kita punya dokumen. Macam mana kita nak simpan dokumen ada gambar macam folder. Basic things yang kita tahu di mana interaction design ni penting lah eh. Do not simply use your interaction design untuk sesuatu benda yang tak memberi manfaat lah. Okay, bila kita adalah developer, okay, saya cerita kita ni developer, kita dah kena tahu tentang interaction design lah. Sebagai user expert atau user naive user, okay, beginner user, kita kena ambil semua aspek penting ni. Di mana kita kena tahu kita sebagai developer dan juga end user sendiri. Kita tahu apa yang kita perlu fulfill dan needs daripada end user kita. Macam contoh kita nak pakai ATM machine atau apps dia. Mobile apps banking. Okay, ada perbezaan lah dekat situ. Di mana kalau kita guna apps, okay, sistem dia, kita kena login dulu, insert password, baru kita submit. Okay, macam guna mesin dia, ATM mesin dia, kita masukkan card and then kita kena masukkan PIN untuk pengesahan memang, memang kita adalah usernya. Okay, itu dua perkara penting lah. User experience ni. So, untuk perkara-perkara lain pun awak boleh take part dan tahulah basic things tentang apa yang user mahukan daripada setiap aplikasi dan sistem yang dibangunkan. Okay. Perkara-perkara yang basic lah. Isi form macam mana, kena ada content dia. Okay, and then ada submit mata, ada add radio button dan sebagainya lah. Okay, ini salah satu lagi interaction design very simple di mana awak kena kena achieve 5 perkara penting ni lah. Okay, saya dah sentuh semua. Ini adalah contoh perkembangan teknologi terkini internet. First SMS, lepas tu email, lepas tu ada web page. Ada Amazon. Amazon tu beli-beli barang lah kat dalam dia. Sama macam Shopee. Google. Google tu search engine lah.
Sebelum ada Yahoo, ada sebelum ada Google, ada Yahoo. And then Google pun dah champion lah sekarang. And then kita punya Facebook, Twitter dan sebagainya lah. Okay, cuba tengok gambar ni lah. Dulu-dulu punya zaman komputer. Sebesar-besar mainframe and workstation yang besar ni, memerlukan ruang yang besar ni. Okay. Sehingga sekecik-kecik teknologi yang kita gunakan sampai kita banyak gunakan cloud terus lah. Ha, dah sampai tak nampak terus kita punya medium simpan, kita menyimpan kita punya documentation kita lah. Sebelum tu banyak besar-besar macam ni kan, simpan dalam komputer je, dalam komputer dan dalam disket, dalam CD. And then dia beralih kepada burel lah apa. And then dia dah bertukar kepada pen drive. Dah kecil dari pen drive lagi. Millimeter scale sensory lah. Okay, and then dia dah masuk smartphone. And then dia dah pergi dekat cloud. Terus dah tak nampak, dekat cloud je. Okay, betapa canggihnya teknologi terkini sekarang lah. Dia punya jaraknya tak jauh beza nampak eh. Perkembangan teknologi, maknanya kita kena sentiasa alert dengan teknologi ni lah. Okay, saya nak ingatkan lagi sekali, kenapa kita kena belajar HCI ni yang tadi kita dah sentuh lah. Adalah berkenaan dengan kita punya konsep asas macam mana kita nak susun atau letak aplikasi dan juga sistem yang kita nak bangunkan. Kita merupakan developer, kita kena tahu teknologi terkini yang kita kena guna pakai. Maknanya kita kena tahu software yang kita pakai, hardware yang kita pakai. Software yang terkini, contoh Python untuk programming. Kalau dulu programming yang paling hebat, Visual Basic, Visual apa-apalah kan. And then dia beralih kepada programming C++, programming C, C#, and then programming Java. Sekarang ni Python lah. Siapa kat sini yang minat dengan programming, dia kena tahulah medium software yang bersesuaian untuk pembangunan sistem dia dan aplikasi. Okay, untuk sesebuah aplikasi dan sistem, penggunaan Python memang the best software yang bagus untuk teknologi sekarang lah. Awak dah kena macam take part lah, belajar tengok dekat buku yang dia tutorial sebagainya lah tentang Python ni. Kalau nak tunggu lecturer ajar lambat lagi sebenarnya, awak tahun depan bawa belajar rasanya. Tahun depan pun tahun yang kedua, bukan tahun pertama. And then kena explore lah siapa yang dah betul-betul tahu minat dia dalam IT ni. Dia dah kena terjerumus dengan ikutlah dia nak pergi programming. Dia nak pergi hardware, software, apps tu lebih pada multimedia. Okay, goals of human computer interaction ni saya dah sentuh yang saya cakap sebentar tadi tentang faktor dan macam mana people penggunaan teknologi sekarang. Ada ada basic user, memang ada, ataupun kita panggil dia native user, iaitu dia yang user yang tak tahu apa-apa langsung tentang teknologi ni, memang ada eh. Untuk situasi saya bagi, dia pergi ke kaunter pertanyaan untuk mengesahkan borangnya. Dia perlukan perkara yang simple je, dia kena ada IC dan sahkan cap jari. Pada siapa yang tak pernah tahu tu, dia pun tak, dia tak akan apa, tak tahu nak achieve macam mana nak buat benda tu. So dia perlukan guide pada orang. Ada eh. So jenis-jenis user. And then develop tools and techniques yang saya cakap sebentar tadi, dia tahu tools and techniques yang terkini. Ada 5G lah. Ada education 4.0. Dia tahu lagi tentang apa ni, programming, hardware software terkini. Achieve efficient, effective and safe interaction ni macam apps yang kita tengok sekarang dekat Google Play. Dan put people first, macam yang dia ulangi balik lah how people use technology. Kita
Kitalah developer, kitalah people, kitalah user, kita tahu apa keperluan kehendak end user tu. Kita tahulah sebuah borang tu, contoh paling senang ada button ni untuk button next. Contoh dia punya design button macam mana. And then kalau underscore ni adalah sebuah teks sahaja atau dia boleh function untuk click. Itu basic things lah macam mana nak develop sesebuah apps atau sistem. So, awak akan jumpa perkataan ni sampai habis semester ni, usability, di mana dalam komponen key concept in human computer interaction ni, usability ni sangat-sangat penting. Ya, di mana dia menitik beratkan tentang interaction between human and computer atau apps tu tersendiri. So, sesebuah sistem atau apps yang usability tu, okay, yang berguna kepada sesebuah end user, ada 6 elemen ni yang awak kena ambil tahu. Okay, ini penting lah. Yang tadi pun penting. Kena tahu sesebuah apps yang awak bangunkan tu ada 6 elemen ni. Boleh tengok dan rujuk kat apps yang awak guna pakai yang terkini lah. Online banking apps ke, atau paling simple awak punya game apps. Awak tahu apa yang perlu ada dekat dalam apps game tu, game apps tu kan? Untuk nak bagi game apa ha? Senang. Lupalah, saya dah lama tak main game. PUBG lah, boleh tak? Relevan lagi tak? Okay, game PUBG guna phone. Okay, dia tahu kena ada button simple macam ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. And then button untuk dia shoot, tembak. Button untuk tukar weapon. Button untuk dia hiding lah apa kan. And then dia punya surrounding tu 360 degrees. Itulah contoh terbaik interaction sesebuah aplikasi yang dibangunkan lah. Itu sangat baik lah. Dia dah 3D, dia dah 4D. And then dia interaction lagi. Awak boleh bercakap dengan kawan-kawan tengah main game. Interaction lah eh. Itu contoh game lah saya bagi. Okay, sebab senang kan, most of them tengah main game kan. Yang selainnya yang common sikit, online banking apps lah. Pernah buka apa sih, MB ke, Maybank, Maybank U ke, Muamalat online kan, apa-apalah. Okay, yang ni saya nak tunjuk satu situation penggunaan mesin. Mesin photostick. So kalau siapa yang tak pernah guna, dia memang tak tahulah yang nak pakai ni. Memang ada pun. Memang ada orang yang tak pernah tahu tentang nak gunakan mesin photostick ni. So, mesin photostick macam ni lah, dia punya basic interaction ni lah. Maksud saya tu, button dia dipakai button apa? Bulat ke, kotak ke, segi empat ke, segi tiga ke. And then dia mudah capai. Mudah capai tu, kalau button tu besar, kita tahulah dia mesti start oleh photocopy punya apa, begin. Okay. So, contoh situation macam mana nak copy 15 dokumen, sorted pula tu, lepas tu stapled. Semua ni dia boleh buat sebenarnya mesin ni. Dia copy 15 keping, lepas tu dia sorted lagi, lepas tu dia staple lagi. Mesin ni boleh buat eh. So, kita boleh aja terus start button. Cuma kalau kita belum setting dia, kita tak dapat 15 copy, tak dapat sorted and then tak dapat staple. Kita mesti setting dulu. Okay, setting lah. Mula-mula setting, kita nak 15 keping. Lepas tu kita nak dia sorted. Kita tak payah sorted sendiri. Maknanya dia akan jadi print terbalik lah. Dia akan print daripada muka surat belakang ke depan. Dan kita tak perlu nak sorting. Maksudnya macam tu eh. Macam awak guna printer lah, sama printer, komputer eh. Sama juga. Nak sorted tak nak sorted. Kalau nak sorted, dia akan print dari belakang sampai ke depan. Kita tak payah sorted. Kita staple je. Mesin ni pula dia boleh staple. Okay. Kalau nak start button, tekan apa sebenarnya agak-agak kat gambar? Boleh. Sampai-sampai bagi komen. Tekan hijau tu. Hijau.
Sebab kebetulan button hijau tu dia tulis start kat atas kan. Kalau dia tak tulis start macam mana kita nak tahu tu? Mesti dia akan tulis lah untuk kita user yang normal ni lah. Kalau user tu disability user, dia kena button dia apa tu, dia macam timbul lah. So dia tahu basic thing tentang fotokopi ni, dia tahu start button ni, simbol yang timbul ni, dia tahu ini untuk start button lah. Simbol diamond and then ada garis lurus kat tengah eh. Okay, untuk disabilities people lah. And then button-button lain kecil lah. Ya, yeah, tak nak avoid this kind of user daripada tekan yang bukan-bukan. Okay. Tapi biasanya mesej macam ni kita normal people je lah yang pakai. Okay, kita start button, kita akan copy dokumen. Instead of tekan C, C tu adalah clear button lah. Dia tak boleh copy lah. Bila kita nak tekan 15 copy, nanti dia jadi kosong balik. Dia akan copy satu je. Okay. Alright. Okay, faktor dan juga disiplin. Apa yang mempengaruhi CI ni sendirilah. Faktor tu perkara yang mempengaruhi human computer interaction tu tersendirilah. Ini pun saya dah cerita dekat dalam part 3. Ada berkaitan dengan organisasi tersebut lah. Contoh kalau awak nak buat sistem atau aplikasi untuk sekolah, awak kena tahulah dia punya user dia siapa. Cikgu, murid-murid atau pelajar-pelajar, kanak-kanak prasekolah ke, kanak-kanak taika ke, kindergarten kan, sekolah tu, atau budak sekolah rendah ke, sekolah menengah. Itu organisasi lah. Awak kena tahu your target user. Awak nak buat sesuatu apps dengan aplikasi. Environmental factor tu ada kaitan dengan apa? Keadaan dekat tempat organisasi tadilah. User friendly ke, apa, kesusun ke, tempat dia tempat sibuk ke, tempat construction ke, tempat tu banyak apa, noise, heating, lighting ke, ventilation ke. Kena ambil tahulah, mungkin apps dia tak bersesuaian untuk keadaan di tempat macam construction. Contoh apps yang sangat colourful, tak boleh lah. Colourful tu sesuai untuk budak sekolah ke, budak sekolah rendah, eh. Kena ambil perkara penting macam tu lah. Health and safety factor, itu pun memainkan peranan. Sebab tu kalau awak pernah tengok, awak pernah pergi dekat kaunter bank. Saya bagi contoh yang senang faham lah. Dekat counter bank, sistem dia sangatlah dal. Kalau awak tengok dia pakai sistem tu lagi, saya pun pening. Macam mana dia boleh faham menggunakan sistem tu. Command promptnya sistem, saya pun tak tahulah. Dia tak tukar-tukar sistem dia. Pekerja dia kat situ yang expert sajalah yang boleh gunakan sistem tu. Dia masih lagi pakai sistem tu, dia tak tukar, dia tak cari developer baru untuk buat interaktiviti terhadap sistem dia. Command prompt, faham kan? Command prompt macam mana kalau awak guna kan? Dia banyak menggunakan keyword dan juga apa-apa shortcut key yang ada dekat keyboard. The user tadi adalah, saya tekankan balik, kalau contoh awak nak buat apps kat sekolah, awak kena tahu sekolah tu ada guru besar, ada cikgu sekolah, ada kanak-kanak ke, pelajar sekolah rendah, menengah dan sebagainya. Okay, comfort factor ni ada kaitan dengan macam mana comfort factor penggunaan user interaction awak kepada target user awak. Kena colourful tak awak punya user interaction awak? User interface ya? User interface. Maksud user interface apa? Paparan yang awak buat. Ni dah ada lah. Kena huruf besar ke huruf kecil? Kalau huruf besar budak-budak boleh baca. Kalau huruf kecil orang yang pekerja, kerani ke, yang expert-expert. Task factor, soalan ke atau topik yang awak bagi susah ke senang dekat pelajar dekat sekolah. Constraint, itu biasalah awak kena mengalami beberapa constraint bila awak dah masuk dalam company untuk developing sesebuah apps atau sistem lah. Sistem functionality tu awak guna
100% Python ke, awak pakai hardware apa, Apple, laptop Apple ke, laptop Word, laptop Windows ke, eh, tas yang awak guna tu, awak pakai Core i7 ke, i5 ke, eh, Intel tu, benda tu memainkan peranan. Sebab kalau awak buat sistem, memang benda tu kena laju. Macam awak ada game, nak main game, kena specification yang tinggi. Sama macam awak membangunkan sesebuah apps atau sistem. Ni last kali discipline. Discipline ni, okay, perkara yang berkaitan dengan human computer interaction lah. Kita bukan duduk sorang-sorang lah dalam dunia ni. Maksudnya, kita berhubung kait juga dengan orang lain. Di mana human computer interaction ni, dia tak sorang-sorang dia lah jadi sesebuah apps dan sistem. Dia kena ada pakar-pakar yang expert tentang semua perkara ni lah. Semua ni termasuk lima-lima ni. Psikologi, dan psikologi ni siapa? Macam normal people macam kita, okey. Kalau ada student, ada budak sekolah yang ada apa? Dyslexia, autism, psikologi ni lain. Nanti apps awak kena buat benda lain. Apps awak kena huruf besar semua ke? Warna premier je ke? Warna sekunder boleh masuk tak? Bukan susah sebenarnya. Dia tak susah kalau awak faham. Benda tak susah. Tapi nak membangunkan tu banyak faktor yang kena awak tahu kat sini lah. Psikologi, sosiologi. Sosiologi, contoh saya bagi senang, budak kampung yang tak pernah keluar ke bandar, macam mana dia nak guna apps awak? Ada contoh, pelajar-pelajar sekolah, anak-anak asli ni, anak-anak orang asli. Dia tak pernah keluar tau, dia tak tahu tentang kita punya teknologi, dia tak kisah pun. Macam mana kita nak cope dengan orang-orang macam ni, sosiologi ni, demografik. Information system expert kita lah. Kita ni expert tau untuk semua-semua disiplin tadi. Tak, kalau tak kita kena cari expert ni. Product design, siapa yang expert tentang design, user interaction tu lah. And then computer scientist, programmer tu lah. Siapa yang expert? So, setakat ni untuk the overall of our chapter lah. Okay. Saya nak bagi satu situation dekat awak. Macam mana awak nak guna ATM machine? Tadi sebenarnya dah cerita tapi cik tak apalah. Boleh je bagi pendapat masing-masing. Boleh bagi pendapat, silakan. Saya nak ambil duit dekat ATM machine. Macam mana nak buat? Awak lah, awak dan saya. Basic things. Nak kena buat apa mula-mula? Masukkan kad. Masukkan kad. Lepas tu? Tak dengar lah. Pilih bahasa. Tekan bahasa. Okay, bahasa. Betul-betul. Pilih bahasa dulu. Lepas bahasa kita buat apa? Masukkan PIN. Yes. Masukkan PIN number. Lepas dapat masuk PIN number, kita kena buat apa? Pilih transaksi apa yang kita nak buat. Okay, transaksi. Tadi saya bagi contoh, saya nak nak ambil duit. Nak kena pilih apa tu? Pengeluaran. Pengeluaran tunai. Yes. Lepas pilih pengeluaran tunai, dia ada apa kat situ? Amount. Amount. Okay, kena buat apa tu? Pilih. Masukkan. Masukkan. Pilih Pilih masukkan nilai. Lepas masukkan nilai, dia kena buat apa-apa tak? Terima. Belum terima. Dia rasanya. Pilih belum dia nak terima. Pilih receipt ke tak? Pilih receipt ke tak? Oh, itu selepasnya lah. Selepas kita, sebelum tu, betul dah kita tekan amount kita. Okay. Dia ada tanya, betul ke amount kita ke apa, ada tak? Sebab dia nak double, kan? Dia nak double confirm. Itu nilai kita, takut kita tertekan kosong terlebih. Sebab baki duit kita mungkin tak bercukupi dengan baki yang wang yang kita nak keluarkan. And then baru dia proses kita punya transaction. Macam awak cakap last tadi, betul lah nak predisi ke tak?
most of them nak receive. Macam saya, saya tak nak sebab saya boleh check dekat app sistem saya dah, saya dah apa, register. Itu saya lah, kalau lain saya tak pastilah. Okay, betul lah. Next saya nak tanya benda lain. Macam nak guna vending machine? Pernah dengar tak? Pernah. Contoh vending machine yang ada pernah tengok tak? Contoh-contoh. Bawah blok. Mesin gedegang. Dah lama tak dengar. Mesin apa? Minuman lah kan. Paling famous lah dulu-dulu kan. Apa tadi? Kuah blok ada. Mesin aiskrim pun ada sekarang kan. Saya tak pernah try lagi mesin aiskrim. Siapa pernah? Siapa pernah? Mesin vending machine aiskrim. Dia banyak. Banyak dekat R&R. Alah, korang pernah tak pernah ke jalan-jalan sebelum ni? Sebelum ni lah, sebelum pandemik. Belum pandemik lah, dia cerita. Ikut parents ke, ikut kawan-kawan ke. Kat R&R banyak lah. Saya jumpa. Dia ada mesin kopi. Alah, bestnya mesin kopi tu buat sendiri. Macam McD. Pernah pergi McD? Mestilah kan? Pernah buat. Banyak kali kan? Awak prefer pergi kaunter terus ke atau pergi dekat mesin dia je? Kaunter. Ada yang pernah selalu-selalu masuk McD terus pergi mesin je? Ada. Saya lemah sikit part tu sebab dia terlalu banyak sangat kan dia punya apa? Dia punya choice kan kat situ. Saya macam golongan maju puber sikit lah. Saya kurang lah. Saya prefer pergi kaunter. Mesin tu bagus untuk kita try and error kita punya request kita lah. Nanti boleh pergi tengok try je pakai apps dia. Saya pun tak pasti dia boleh buat apa. Kita order lah kan mesin tu. Kita boleh order. And then kita dapat number receipt kan, buat order and then kita receive that order dekat kaunter jugalah kan. Siapa pernah guna vending machine, dia bukan vending machine lah, dia macam apps. Costa machine, siapa pernah? Kat share tu. Pernah tak? Pernah. Yang air kopi tu kan. Macam-macam. Dia tak payahlah ambil kopi panas macam teratur. Ambil lah kopi ais ke apa. Trending sikit. Kita tambahlah latte ke hazelnut ke apa kan. Trending sikit lah. Yang tu pun best. Saya suka apps dia, senang. App dia besar. Lepas tu dia punya choice tak banyak. Okay, tu saya suka. Dia macam McD sama. Tak ada beza lah. So, McD terlampau banyak choices. Okay.